Sekarang kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memulainya, mari kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga ibadah pagi hari ini akan berjalan lancar. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Hati Yang Gembira. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab.
sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Kasih. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Devi hari ini. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang melakukan firman Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan, berkati kami, berikan kami hati yang rindu untuk mendengar, yang duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah menjadi anak Tuhan yang baik? Saya, Lause. Iya. Kita semua sudah merasa jadi anak Tuhan yang baik, sudah? Siapa yang sebelum makan berdoa dulu? Siapa yang bangun tidur berdoa dulu? Siapa yang sebelum tidur berdoa dulu juga? Siapa? Apapun yang mau kita lakukan, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita minta pimpinan dari Tuhan. Siapa juga adik-adik yang sudah mendengarkan papa mamanya dengan baik, yang menuruti perkataan papa mama? Misalnya papa suruh mandi, ayo, contoh ya, Hanso mandi. Nah, apakah adik-adik, no, enggak ya, kita harus ikut kata mama dan papa? Atau apakah adik-adik ada yang sudah setiap hari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab? Nah, itu adalah anak Tuhan yang baik, adik-adik. Hari ini Lause mau menceritakan satu tokoh di dalam Alkitab yang merupakan anak Tuhan yang baik. Siapakah dia? Kita lihat ceritanya di dalam Alkitab ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang laki, yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, adik-adik, Ayub juga kedatangan 3 orang temannya yang mendengar kabar tentang Ayub
yang sedang kesusahan, yang kehilangan harta bendanya, yang kehilangan anak-anaknya adik-adik. Mereka turut berduka juga dengan Ayub adik-adik. Mereka duduk bersama dengan Ayub, di dekat Ayub. Mereka duduk tanpa berbicara selama 7 hari adik-adik. Kemudian pada hari setelah itu mereka bertanya kepada Ayub, "Ayub, apakah kamu melakukan sesuatu yang jahat kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukummu seperti ini, mengambil segala sesuatu yang kamu punya?" Nah, apakah seperti itu adik-adik? Sahabat-sahabat Ayub ini mengatakan bahwa jangan-jangan kamu Ayub sudah melakukan kejahatan kepada Tuhan. Apa kata Ayub? Ayub mengatakan, "Aku sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Aku sudah menuruti perintah Tuhan. Aku sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Aku melakukan apapun yang aku lakukan di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku juga ingin berbicara kepada Tuhan. Aku ingin mengetahui apa maksud Tuhan memberikan aku sesuatu yang buruk seperti ini." Dia ingin tahu, Ayub ini ingin tahu adik-adik, kenapa Tuhan kok mengambil segala sesuatu yang sudah dia berikan kepada Ayub. Nah, akhirnya Tuhan menjawab adik-adik. Tuhan menjawab kepada Ayub, memberitahu jawabannya, tapi bukan jawaban seperti yang Ayub inginkan. Tuhan memberitahu kepada Ayub, "Ayub, aku bertanya kepadamu, siapakah yang membuat dunia ini, yang membuat bumi ini, yang memisahkan air dari daratan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, yang menciptakan hewan, tumbuhan, manusia, siapakah?" Tentu saja Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan juga bertanya, "Apakah kamu Ayub ada bersamaku saat aku menciptakan semuanya ini?" Wah, tentu Ayub jawab, "Tidak Tuhan, Tuhan yang berkuasa." Nah, Tuhan mau memberitahu kepada Ayub bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam dunia ini, yang menciptakan sesuatu. Tuhan bilang, "Ayub, ayo, lihatlah kuda itu." Adik-adik tahu kuda? Tahu ya. Nah, kuda itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Siapa yang memberikan kuda itu kekuatan untuk berlari dengan kencang? Tuhan. Kemudian Tuhan juga bilang, "Ayub, ayo, lihatlah burung rajawali." Burung rajawali ini burung yang termasuk burung yang besar adik-adik ya. Burung ini adik-adik, dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi, di atas pohon yang tinggi atau di atas tebing yang tinggi. Siapakah yang memberikan burung ini kecerdasan untuk membuat sarangnya yang di tempat yang tinggi adik-adik? Tuhan. Masih ada banyak contoh yang Tuhan berikan kepada Ayub adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, Ayub akhirnya mengerti mengapa Tuhan memberikan segala kesusahan ini kepada Ayub. Kemudian Ayub menjawab Tuhan. Kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca ya. "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, 'Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah adik-adik, akhirnya Ayub ini mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Baik itu yang buruk, baik menurut kita adik-adik ya, tapi belum tentu buruk menurut Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan akhirnya mengembalikan semua yang Ayub miliki dulu ya adik-adik ya, sebelum diambil. Nah Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat. Kemudian anak-anaknya juga
Tuhan berikan kembali. Nah, adik-adik, apa yang kita lihat dari Ayub ini? Ayub, dia mengerti bahwa Tuhanlah yang menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhanlah yang punya segala sesuatu. Kita hanya orang yang dipakai Tuhan untuk mengelola semuanya yang Tuhan ciptakan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, adik-adik. Orang kepercayaan Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengalami seperti Ayub ini bagaimana, adik-adik? Adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang baik, mendengar perkataan mama papa, sudah belajar dengan rajin, tapi hasil yang adik-adik dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Bagaimana? Apakah kita seperti istrinya Ayub tadi yang bilang, "Tuh, Tuhan ini jahat, Tuhan ini itu ini," ya? Tidak boleh, adik-adik, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita seperti Ayub tadi? Pertama, Tuhan memberikan kita firman-Nya supaya kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kita janji-Nya untuk menyertai kita dan menolong kita. Ketiga, apakah itu? Tuhan memberikan kita iman percaya kepada anak-Nya, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, adik-adik. Kita bisa beriman di dalam Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang keempat, kita akan diberikan juga keluarga, teman-teman kita yang ada selalu bersama-sama dengan kita, yang menolong kita, yang membantu kita, yang mendukung kita melalui segala sesuatu. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau seperti Ayub yang selalu berserah kepada Tuhan, yang mengetahui bahwa hidupnya ini yang ada di dunia ini bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dia punya itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang memberikan. Tuhan yang berkuasa atas apapun yang kita punya. Nah, adik-adik, kadang-kadang juga Lause juga pikir, ya. Kadang-kadang Lause juga kalau sudah belajar dengan rajin, tapi nilai Lause enggak terlalu bagus. Padahal Lause sudah belajar dengan rajin. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Kita harus tetap percaya, tetap melakukan hal-hal yang baik. Kalau misalnya jangan seperti, aku sudah belajar dengan baik tapi nilaiku tetap jelek. Kalau gitu aku nggak mau belajar. Tidak seperti itu, adik-adik, ya. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Meskipun hasilnya mungkin tidak baik untuk kita, tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah memberitahukan rencananya kepada kita, adik-adik. Kita hanya mau menjalankan apa yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti ada tertulis di dalam Mazmur, kita buka Mazmur ayat 145 ayat 14. Ini adalah ayat hafalan kita, adik-adik, ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita baca sekali lagi, ya. Mazmur nomor 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Itu adalah ayat hafalan kita, adik-adik. Nah, jadi ingat, kita sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki adalah punya Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kita minta pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Ikutilah saya berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau seperti Ayub yang hidup memuliakan nama Tuhan dengan segala yang dia punya. Tuhan,
Biarlah kami senantiasa bersyukur, biarlah kami senantiasa bersuka cita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau belajar firman Tuhan supaya kami lebih mengenal lagi apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita mau juga hari ini kita mau merayakan Imlek adik-adik ya. Kita mau, Imlek itu adalah hari memasuki musim semi adik-adik ya. Kita mau merayakan, kita mau bersyukur juga kepada Tuhan. Seperti teman-teman kita yang ini. Yong sing sing hua chu ni ni ti en tian ru zhen xing rang wo zhen xie de jian dao ni zai wo di ge sheng li wo yong yin fu zhen mei ni ni ti mei hao shi wo jin sheng song yang di zhe yi sheng zui mei di zhu fu 就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷。 高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。 Bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, silakan transfer di rekening ini ya. Terima kasih.